事だ。今度こそは決める。行くぜ。怪獣シュートだ。若林源蔵をなめるな。Welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Balik lagi Kapten Super Dream Team dan kita bakal nge-review Tsubasa Biru ya. Ini Tsubasa yang peti, guys. Jadi udah gua naikin, udah gua upin ya. Ini kalau kalian bisa ambil itu bisa didapetin di shop itu ditukar pakai medal ya, guys ya. Dan ini emang dari segi raw stat sih biasa banget ya. Malah terhitung jelek, guys, karena enggak ada satupun yang 20.000 ya. Cuman di sini FBS 40%. Ini menarik banget sih ya. FBS 40% dan gua udah pasang High Speed Tornado Sky Alpha sama La Corona Beach ya. Jadi lumayan nih shot-shotnya ya. Terus di sini ini lumayan bond-nya ya karena dia ada shield juga 2%, skill block cancel sama full power gods up. Dan ini gua bakal comboin, guys, sama Misaki dengan stamina cost dan Tsubasa, sama ada si Safi yang stamina cost dan Tsubasa, guys. Jadi ini gue pengen nyobain doang sih sebenarnya ya. Kalau efektif gue terusin, kalau enggak gue masukin Misugi merah ya. Oke, ini formasi Asian Attack. Oke, kita langsung review aja. Oke, review kali ini ditemenin sama Jose. Jadi kita langsung cobain aja, guys. Tsubasa Ozora Peti ini ya. Tsubasa Dream Championship. Ini bisa dibilang sih ya nyoba-nyobain aja sih ya. Kayaknya sih gue gak bakal expect too much sih. Soalnya statnya rendah banget, cuy. Walaupun FBS 40% ya. Cuman ya at least kita bisa lihat power of stamina cooldown ya. Soalnya kan FBS tuh paling bagus sama stamina cooldown ya. Nah, ini dia pake Mbapak, cuy. Gox juga nih. Aduh, pala gue pusing. Oke. Okay. Gue penasaran lihat status ini deh. Memang jelek ya. Emang jelek ternyata ya. Gelo. Oke. Okay. Sumpah nih orang mainnya serius banget, bro. Gue udah match up-in sama ini, dia udah mundur-mundurin. Sudahlah, ayo let's go. Terima kasih. Ada ya di manual defense aja. Aduh, tiba-tiba pala pusing banget tuh. Tuh, susah nih nyari high ball ini yang susah nih. Kalau nggak dapat high ball, udah gue ground aja deh. Oke, tumben nih langsung dapat ya. 95% momentum, 776. Harusnya sih ini bisa ya buat lawan Muller ya. Harusnya buat lawan Muller sih bisa sih ya. Cuman kita lihat aja ya. Iya, beda jauh ya. Si Tsubasa juga ada very good high ball ya. Jadi good doang sih. Tapi itu udah membantu banget ya. Oke, menarik. Cuman statnya udah pasti jelek sih. Aduh, kena bully dong nih sama si Mbapak. Oh, Mbapaknya belum berkurang ya stamina. Oke. Oke, ini staminanya segini ya. Coba kita pakai full power. Buh, gelo, irit banget, cuy. Staminanya gelo. Buset, animasinya cepet banget ya. Sudah pahala di manual defense gitu loh, bro. Gokil juga nih emang. Oke. Ada PP, bro. Duh, gue mau nungguin Tsubasa lama lah. Yaudahlah, pakai ini aja lah.
Japanese attack. Asian attack ya. Ada stamina killer nih soalnya. Mantep banget. Gelo. Bisa ya jebolin ya si Pulkan ya. Aduh, kepala pusing ya. Kalian pernah gak sih guys lagi nge-review gini, pala pusing ini berasa banget coy. Kalau mungkin kalian fokus ke muka gue ya, muka gue udah pucat banget ini guys. Pala sebenarnya udah pusing banget ya. Tapi Tsubasa sih jatuhnya biasa aja sih guys, nggak yang OP ya. Bagus sih buat jadi nuker ya. Mungkin kalian bisa pakai si Safi terus habis itu dicobain Wantu ya. Tapi ya statnya masih standar banget sih. Nah kalau lawan Zeno gue nggak yakin sih. Lawan Zeno gue sangat-sangat tidak yakin ya. Cuman ya lihat sih. Apalagi warnanya hijau kan ya. Oke. Itunya udah pasti di tackle dulu. Ih, statnya lumayan ya. Lumayan ternyata guys. Nice. Aduh kejauhan. Ini harusnya offside sih. Kita nunggu FPK aja kali ya, biar bisa ngelihat stamina cost down lagi ya. Oke, okay, tidak ada FBS. Full power. Ini Matsuyama kena sih guys, cuman gue gak mau ngeluarin stamina ya. Dia ternyata pilih ini. Loh, oh dia sengaja ya. Kayaknya dia mau ngasih lihat ya. Mana Tsubasanya guys? Masih jauh aja. Kayaknya Tsubasa sih kita pakai La Corona Beach aja ya guys ya. Karena udah terlalu susah nih buat kenain ya. Oke, Tsubasa kita pakai La Corona Beach aja. Full power tapi belum ada ya, udah nggak apa-apa, let's go. Harusnya sih nggak bakal kuat ya. Dengan oke, okay, beda jauh sih bonnya tapi ya. Like how? How the fuck? Hah? How? Ya oke. Surprise ringly lumayan ya. Tapi ya balik lagi guys, karena di FBS bakal akan kurang terus ya staminanya ya, dan bakal berkurang juga ininya powernya dia ya. Wah, ini yang bahaya nih. Kenapa gue pilih tackle-nya yang solo? Anjir, emang nih terlalu gokil, cok. Simba apa ini? Sadis sih, guys, bener deh. Soalnya dia kritikalnya tuh udah pasti minimal kuning, guys. Coba gue pakai tackle. Gara-gara minusnya 20% ya dari stat ya, itu lumayan banget sih berasa ya. Ya Tsubasa sih so-so aja sih guys ya. Ini karena bone beda jauh sih, jadi nggak expect too much sih gue ya. Mungkin kalau dibilang bisa dipakai bisa, tapi balik lagi guys, ini FBS, jadi kalian bisa jadiin fokus dia itu bener-bener spesifik aja guys, nggak semua all round ya. Kalau mau dijadiin shooter boleh, dijadiin playmaker juga boleh ya. Mungkin kalau dari 1-10 ya, ini 8,3-8,4 lah. Nggak yang OP banget guys, lumayan aja gitu loh. Tapi ada peti kayak begini tuh udah enak banget guys. Jadi kalian yang nggak gacha superstar Tsubasa, bisa pakai yang Tsubasa ini. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Thanks for watching and see you guys. Bye guys ya.